Jadi hampir kurang lebih 2-3 bulan bocil tidak pernah berenang. Sekarang bocil mulai berenang lagi di awal bulan puasa ini, guys. Makanya kolam renangnya sepi banget, dan sekarang bocil sudah jago berenang tanpa ragu-ragu lagi untuk menyeberang kanan dan ke sana dan kemari itu langsung saja, karena padahal itu kolam dalam ini, guys. Untuk bocil belum sampai kakinya di dasar kolam tuh. Dia ke sana dan ke sini langsung saja tuh, guys. Tanpa mikir lagi. Tuh. Batuk tuh, ke minum air ya? Minum air ya, Sil? Keminum. Tarik napas dulu, jangan sampai ini. Ambil apa? Ambil apa? Mau minum sini nah. Baru juga turun sudah mau minum, ye. Yeah. Bocil baru juga turun sudah minum. Baru juga turun sudah mau minum ini bocil. Nih. Ya ampun. Lompat dong, masa gitu-gitu terus. Ya. Gitu dong kalau turun, masa turunnya gitu. Dengan bocil turun ke kolam dengan lompat, berarti menandakan bocil sudah semakin jago nih, guys. Semakin lihai dia berenangnya. Sekarang pun sudah belajar ambil napas tuh dia tuh. Berani untuk melepas dari pinggiran kolam tuh. Ya, buat kalian yang sudah mengikuti bocil dari awal untuk berenang, pasti kalian akan melihat perbedaannya dari dulu. Karena semakin hari bocil sudah semakin lancar, apalagi sudah lama tidak berenang.